Serabutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gaming Serabutan Channel. Hari ini kami sudah kedua hari yang dimana kami ngantar buah. Ternyata alhamdulillah panas, karena tadi malam kami sampai jam 12 mobilnya ambles karena jalan hancur. Jadi kami mungkin minta izin ke Bapak nih, Pak ya, untuk bisa masak di sini, Pak ya. Masak pakis. Itu Pak ada buaya, Pak. Emang ada buayanya gitu? Ada ya? Siapa pernah ketemu, Pak? Di atas? Di atas ya. Jadi kawan, bagi para mancing mania yang berada di AJP sini, situ dicoba di situ itu ada buaya. Buayanya berapa meter, Pak? Belak. Ini ada dua. Itu satu ada. Besar itu. Jadi buaya ini besar kawan, untuk para pemancing mania hati-hati. Berarti jangan mau masuk-masuk pakis-pakis itu ya. Kalau daerah sini enggak ada. Masih aman om ya? Sungai sini aja ya. Pernah kami ketemu, kalau yang di sini enggak ada. Enggak Pak, berarti yang di sungai yang di pohon nano kriwaya itu. Kalau di situ enggak pernah kami ketemu, yang sungai ini aja. Sungai ini ada? Iya. Karena sungai ini di atas-atas sana itu anak. Ada buayanya. Iya. Hati ya. Jadi kalau mau kami kan dulu suka pasang buji juga di sini. Bukannya dulu, kalau dulu nggak ada, sekarang ini aja baru sering ketemu orang. Oh, ini habis banjir dulu kan? Berarti ini Pak habis banjir dulu mungkin dari bawah, buat pemedas ya, dari laut. Dari Senipa, Senipa ya? Iya. Ini kan sungai Senipa ya. Oh, berarti sungai Senipa. Iya. Jadi di mana sungai itu kalau langsung ke laut, iya, bisa ada buaya Pak ya? Hati kawan, jadi untuk mancing mania hati karena untuk paman untuk paman sering mancing kan? Ya paman, angler wawaluhan, hati Raja Walu, Hendra juga, Ri Raja Walu, ada angler wawaluhan. Iya. Pernah memang kita ketemu. Saya bahasa tadi ketemu. Nah jadi hati-hati bagi angler-angler, youtuber semua, sudah ada saksi mata beliau ini masang bubu dulu di sini sering, tapi melihat memang. Jadi enggak pernah lagi pasang bubu di sini, Pak ya? Yang di sini besar ini. Bubuan kan Pak yang di baru tuh biasa sini, Pak. Mancingan bubuan. Enggak berani lagi sudah. Ada memang enggaknya cerita kok itu. Saya sendiri pernah menyaksikan. Besar besar betul banget bubunya, Pak ya. Dan juga yang ada begini, ada ini. Sedang. Dua di situ. Dua. Jadi itu kawan sebelumnya memang enggak ada. Cuma pas waktu banjir besar, Pak ya, banjir besar, buaya itu naik, kawan. Itu terjebak waktu banjir besar ini kan kena semua air di situ. Jadi hati-hati, bukan cerita kosong, ini memang ada. Makanya tulisan itu ya, bukan menakut-nakuti orang sepeda mancing. Ya. Itu betul-betul adanya. Jadi betul-betul ada itu. Karena sudah ada, Pak, lihat di YouTube kan, yang di Kalimantan Utara, ya, di terkam. Ya, diterkam buaya. Ada sudah pelang begitu baru ngolok-ngolok, Pak. Oh, jadi ternyata beliau ini memang asli Senipa. Makanya tahu sejarahnya di sini. Jadi AJP ini berdirinya beberapa mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, Pak ya. Lebih ya. Jadi bagi masyarakat yang punya tanah-tanah sini pakai plasma. Jadi plasma ya bagi hasil, Pak ya. Mungkin Bapak termasuk ya. Enggak ada. Enggak ada ya. Yang penting hati-hati ya untuk cerita buaya tadi. Kita akan lanjut masak-masak, kawan. Iya. Oke kawan, proses pembuatan api. Nah, kita masak-masaknya di tempat yang berbeda nih kawan. Kita masak-masaknya di daerah kebun sawit atau di pabrik sawit. Karena mobil kita amblas malam tadi, jadi kita melakukan ini kawan, masak-masak. Nyala apinya kawan. Tinggal lagi. Gimana bos? Aman? Aman. Oke bos. Aman dan hancur. Iya ya. Gak ada wajan nih, ada masaku. Masak kelakai bos. Weh mantap itu. Masak kelakai. Kalau ini baku ipar sama saya. Oh. Ada ipar. Oke bor, setelah kami membuat api, kami akan mencoba memotong bawang-bawang dan juga cabai juga nanti terus-terusannya. Dan ditemani sama tim-tim dari AJP ini kawan. Ini beliau ini penduduk asli sini. Dari berdirinya AJP sudah ada beliau di sini. Jadi tadi yang cerita-cerita masalah buaya, untuk kawan-kawan hati-hati, jangan anggap remeh. Biarpun buaya kecil,
Tapi kalau makan kita hancur juga badan kita ya. Enggak ada nama kecil. Eh, ganas itu. Buaya sama kita ini. Udah dia itu tenang betul airnya. Dia tahu-tahu ada dia. Caranya tuh. Dia anu pintar anu berburu kan. Coba bapak lihat nanti di YouTube yang dia di desa Bebatu tuh. Dia cerita ngevlog, bikin YouTube. Di sini ada orang yang makan buaya, bilang. Sekali makan buaya temannya. Ngevlog dia. Temannya. Dia yang dimakan. Aduh. Itu pas cuci kaki gitu, Kang ya? Cuci kaki pamannya. Jadi seminggu dah, 10 hari dicari enggak dapat. Korban kedua. Kelihatan butut buayanya. Hanyut ya. Tuhan manusia juga sebenarnya. Kayaknya anu ada unsur anu bilang makhluk lain juga bilang, enggak cuma sembarangan. Iya. Karena sudah dicari pakai anu tim anu kayak tim SAR gitu mencari pakai pendeteksi manusia. Pakai eksa juga ada dapat, pawang turun ada dapat juga. Mobilnya bilang tadi malam pulang dia. Baru datang lagi. Yang terakhir itu kan karena itu memang langganan 19. Enggak, harusnya makin lama makin bagus. Ini makin lama sawitnya makin lama. Karena panas kan banyak debu, jadi malas mau bagusin. Lihat bu, buahnya banyak berintiannya. Pakai tempat ya langsung diwajan. Ada masuk buah ya? Sepi nah, mobil. Gimana bagus kalau begitu jalan? Orang milih yang jalan enak. Misalkan di Badak kan ada juga tuh ngantar. Nih. Saingan. Saingan. Cabe kan. Jadi kawan, langsung aja kami kasih minyak gorengnya karena tempat sambal enggak ada. Oke. Awas, panas lagi. Kita masak-masak di daerah sawit. Berapa? 700. Yang mana nih? Truknya yang mana? Wih. Oh, 4 ton 400. Wih, ngerinya. Berapa potongannya itu? Berapa potongannya? Enggak kasih aku. Jaga aja. Berapa? Berapa? Kawan, jadi ini bumbu pakisnya. Ini klate kawan ya. Nah, orang Kalimantan makanannya ini klate kawan. Harus tahu, untuk orang Kalimantan harus tahu yang namanya klate. Motor kan ada di sini.
kan. Iya, apinya apa kali ya? Iya. Kada rugian ya perjuangan yang 4 ton. Nah, di sini ada Bang Aan atau Duda Keren. Menukar nota itu ada kan? Itu sudah yang mencairkan ke AJB. Awal mula. Mencairkan ke AJB. Nah, iya, ini info itu lawan AJB kan? Makanya duit MM-an. Iya. Bosku. Ini kan di sana. Di sana kan bongkar. Coba dulu. Coba yang kita pertama cairkan dengan dia. Sekali dua mobil. Satu ke dua mas akunya. Kasih kuah aja kang. Belum dikasih banyu. Gimana bor? Aman bor. Bor. Kelakai bor. Nah di sini kita akan masak kelakai sama. Kecuali Duda Keren. Semuanya bor. Kita masak bapak sudah siap sudah. Nah dan juga Pak Rijal, 2 minggu sekali harus panen. Jadi biar sedikit kita panen tetap. Supaya otot itu kadang hancur. Tapi aku benci betul sama perusahaan anu weh. Itu tempat kami di portalnya tuh nah. Ada kalian diambil baru tuh Habling 4 tuh nah. Yang pas mau keluar ke jalur. Waduh orang kampung lain portal lain perusahaan kami tidak boleh lewat jalur total yang total 4 milik kami. Iya kayak apa kayak gitu eh nah, iya masa kita masyarakat tidak bisa lewat milih kami kemarin lewat sini Simpang Piko itu kan iya. Simpang Piko maaf Simpang Total Gunung Tambi ada kalau masuk kalau yang jalur ini yang jalan jalan jalur jembatan jalur sama runya mereka disembunyikan. Bentar lagi kelakainya akan masak kawan. Ini sudah nih ya. Belum kan bentar lagi kan? Belum ya. Belum bentar lagi. Tambah airnya kan? Jadi uang. Tambah air sedikit, udah segini ya. Rasanya. Ini yang namanya kelakai itu ini kawan. Ini yang bikin unik misteri nah, kelakai. Ini misteri ugat kawan. Misteri ugat ya. Sampai ugat curhat sama kakak. Kering ugat teh. Enak bos. Nah, kami makan-makan di daerah persawitan atau di pabrik sawit karena mobilnya ambles malam tadi. Sekalian kami bikin vlog masak-masak. Kita di sini temani sama Agus Abeng, Aan Duren, sama Serabutan. Waduh, nah, ini kalinya. Ini harus dia begini. Repasi itu. Di sini kita makan-makan. Ayo kawan. Makan Om. Makan. Cuma makan. Video dulu baru. Nah, gimana Bor? Aduh. Sorry bang. Thank you.
Panas. Udah. Eh bagus Somay. Ya. Tapi Bang kami tadi malam jam 12 baru pulang. Ya. 16. Di mana? Di Habling 3. Kan kami di Habling 4. Ke Habling 3 anu. Apa dibawa ke tanah pupuk, Pak? Enggak. Muatan juga. Ya. Buah. Buah JP, kan? Iya, lain buah sendiri. Iya. Aku sih ini kawan. Nanti. Bos, masuk angin bos. Amin. Apa nama ini? Triple S bos. Kenapa bos anu bisa macet bos Sabtu kemarin? Pian anu masih lah bos Sap. Masih lah Sap. Kada